Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Jaga Jari YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syakai Zan YouTube channel. Jadi hari ni kita nak review motor ni, motor spek 57 yang kemarin tu, yang kita unboxing barang tu. Jadi sekarang ni enjin dah siap pasang, overhaul dalam masa sehari saja. Sebenarnya kerja overhaul dengan top set ni sekejap je, tapi biasanya orang akan menunggu turn lah yang lama sikit tu. Sebab motor apa, motor kat sini motor full. Jadi mana-mana customer yang nak hantar tu, bukannya kita erek tau. Sebenarnya kita terlampau banyak motor, jadi kena tunggu turn. Yang lamanya tunggu turn, kita pasang sekejap je barang. Macam tu ya. Jadi inilah motornya. Kemarin aku tak ingat nak tunjuk dia punya exhaust. Ni exhaust dia pakai exhaust CJ Ipoh MB. CJ Ipoh MB ni pipe 28 ya, pipe 28. So nanti kita start motor, kita tengoklah macam mana bunyi spek 57 ni. Full spek 57. Padu tak padu, ngam tak ngam. InsyaAllah kalau kena setting spek 57 ni, boleh bermain dengan geng-geng 62 dan juga 63 ya. Yang penting setting kena ngam lah bosku. Macam tu ya. Okey, itulah dia, kita sekarang cuba untuk menyetat ya. Jangan bunyi sudah. Dah. Dah bunyi, dah bunyi. Kezuia nak tengok CDI. Terdelang. Seluar. Okay guys, macam biasa, rutin biasa. Lepas motor hidup, kita check minyak hitam. Motor hidup je, kita check terus minyak hitam naik ke tidak dekat head. Macam tu cara dia untuk pastikan minyak hitam naik ke head. Exhaust MB eh. Kita dah nak tutup bengkel. Macam biasalah, rutin harian. Nak tutup bengkel, kena bawa masuk motor yang bersusun ni. Tiap-tiap hari keluar masuk, 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 keluar masuk. Jadi motor spek FZ sudah siap. Bukan spek FZ, spek 57. Sudah tidak dikira spek FZ lah sebab pakai blok racing ceramic. Yeah. So start pakai starter je. Setakat spek 57 tak ada masalah. Cabezo.
angin yang keluar boleh tahan padu. Notepad boleh tahan kepaduan dia angin yang keluar. Kalau nak lagi padu, pakai head 1922. Sebab head ni head standard je ni. Head standard je. Kalau nak padu, pasang head 1922. Lagi padu. Macam tu. Ni head standard je. Jadi insyaAllah rasanya kalau untuk LC spec 57 full spec macam ni, dapat lah kot dalam 16 GPS. Paling laju lah. Kalau dapat lebih tu, dipanggil lak motosikal. Okay guys, kita dah nak tutup bengkel. Kasih kemas-kemas sikit, sapu-sapu sampah yang ada. Kemudian kita tutup lah bengkel. So overall, jadi ramai yang bertanya berapa kos untuk spec 57 full spec ni. Untuk LC full spec 57 head standard, RM1,500. Macam spek yang pasang dekat motor ni eh. Dalam anggaran dalam RM1,500. Kalau nak main head 1922, RM2,000. Untuk full spek 57 tu, yang padu lah. Kalau nak spek 57 yang jimat, RM500 pun dah dapat. Dapat blok satu, dapat cam satu. Blok dengan cam je. So kalau nak padu, buat semualah, barulah padu. Baru puas hati. Sekurangnya nampaklah kepaduan 57 tu kalau buat full spec. Kenapa? Dah tak? Dah esok ya tu. Okay guys, untuk motor pomeng kita ni masih tak dapat mencari punca. Kenapa tak hidup ya? Ni siap buka habis ni. Siap buka magnet, buka top set, kita buka habis ni nak check masalah apa. Tak jumpa-jumpa lagi air, misteri betul ni. Masih menjadi satu misteri lah. Acano ni ya, acano ni ya. Pening betul lah. Bomber pun dah pening dah nak bawa apa. Inilah jadinya bila motor standard pakai Zoh Racing. Motor power tak ada. Oh, Zoh bapak so belakang. Zoh belakang macam spek 65 je pakai kata standard. Macam mana motor nak power? So dihantar ni untuk modi lah. Modi spek bajet. Untuk sesiapa yang tak tahu lagi, spek bajet kita ialah spek bajet RM900. Dapat blok, cam, carburetor, CDI dan juga exhaust. Siap dengan tengkuk carburetor dan juga upah. Berserta gasket-gasket yang ada. Gasket head terbaga, gasket blok. RM900 sahaja. So sekarang kita tengah menyusun motor-motor untuk ditutup bengkel. Jadi sebelum tu aku nak bertanya lah kepada semua subscriber-subscriber aku ni, ramai yang guna motor apa? Mana-mana yang pakai motor tu, subscriber dengan viewer untuk video ni, boleh komen. Korang pakai motor apa? Aku nak buat aku nak check. Ramai subscriber aku pakai motor apa. So senang untuk aku buat konten nanti untuk korang. Andai kata ramai yang pakai LC, kita stay dengan LC macam biasa lah. LC Y Suku. Kalau ramai geng-geng EFI ke, Chris ke, mana tahu kita boleh ketengahkan lagi untuk viewer-viewer atau untuk subscriber-subscriber aku yang pakai motor selain SC dengan Y-Suku. Korang boleh komen. Aku nak check ramai ke yang pakai motor selain daripada SC dengan Y-Suku yang subscribe YouTube channel aku ni.
Sebelum tu aku nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang subscribe dan juga sentiasa support aku dari aku dulu sampai sekarang. Alhamdulillah aku dah mencapai 30,000 subscriber. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada korang semua. Tanpa korang semua memang aku takkan dapat semua tu. Terima kasih semua guys. InsyaAllah jasa korang aku akan kenang sampai bila-bila. Dan insyaAllah aku ada rasa untuk buat giveaway. Tapi aku tak tahu macam mana nak buat giveaway. Tak tahu macam mana nak buat apa ni orang panggil sistem untuk giveaway tu. Aku nantilah aku check-check dulu macam mana sistem giveaway untuk YouTube ni. InsyaAllah dalam masa terdekat, mungkin dalam aku mencapai 40,000 atau 50,000 subscriber, aku akan buat satu giveaway lah untuk subscriber aku. Terima kasih untuk semua. Terima kasih setiasa support Syah Kaizen YouTube channel. So guys, rasanya sampai di sini sajalah video untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya ya. Bye. Assalamualaikum.